Assalamualaikum guys, hari ini aku mau masak simple aja, ayam goreng KFC. Bahan-bahannya ada ayam, kaldu jamur, bawang putih bubuk, garam halus, lada bubuk, gula pasir, sama es batu. Nah ini bahan-bahannya sama ya, bahan-bahan yang dicampurkan untuk marinasi sama untuk digoreng nanti itu sama. Nah untuk bahan-bahannya adalah ini. Jom kita mulai masak. Ayamnya kita kasih garam, garamnya sekitar 2 sendok, terus lada bubuk, bawang putih bubuk, terus kita kasih gula sedikit aja, sejumput aja ya. Terus kita kasih kaldu jamur, jangan lupa. Terus kita remas-remas biar bumbunya itu meresap. Terus kita kasih air. Ini kita akan rendam air, pakai airnya. Kita akan rendam dan marinasi. Bisa dimasukin kulkas atau bisa dikasih es batu kayak gini ya. Yang penting itu ayamnya dalam keadaan dingin. Kalau udah dimarinasi, ayamnya udah dingin. Dipegang itu udah dingin guys. Terus kita siapin untuk goreng. Kita gorengnya pakai tepung, namanya juga tepung crispy ya guys. Pakai tepung terigu, terus sama aja bumbunya kayak tadi, bumbu memarinasi tadi sama aja. Kita kasih bawang putih bubuk, lada bubuk, terus gula pasir, sama kaldu jamur. Nah, pokoknya sama aja, bumbunya tadi sama aja. Ini semua bahan-bahan tadi kita aduk-aduk biar bumbunya merata gitu loh, biar rasanya juga endul. Jangan lupa garam ya guys, tadi kelupaan deh. Nah, ini adalah ayam yang sudah dimarinasi tadi, udah siap untuk dibalurin tepungnya guys. Kita masukin aja ayam-ayamnya ke dalam tepung. Nah, cara balurinnya itu cukup diaduk-aduk-aduk. Diaduk-aduk, terus sedikit diremas. Biar tepungnya nempel di ayam. Ini kira-kira nampakannya udah dibalur tepung satu kali ya. Nanti kita mau bikin dua kali. Kita masukin lagi ayamnya ke dalam rendaman tadi untuk marinasi. Untuk yang kedua kalinya kita sama aja kayak pertama tadi, cukup ditabur-taburin aja kayak gini guys, terus diaduk-aduk-aduk, sedikit diremas, jangan berlebihan. Biar apa? Biar tidak menggumpal, jadinya itu nanti keriting. Nah ini udah dua kali ya guys kita tepung, hasilnya kayak gini. Ini nanti langsung aku mau goreng. Tapi kalau kalian rasa kurang tebal, tinggal ditinggalin aja gitu. Ini mau langsung aku goreng aja guys. Siapin minyak yang panas. Minyaknya harus panas, karena kalau nggak panas itu hasilnya nanti ayamnya lempeng. Jadi dalam keadaan minyak panas, tapi setelah itu kita kecilkan apinya. Ayamnya digoreng sekitar 20 menit, total 20 menit, 10 menit untuk pertama, terus kita balik, terus digoreng lagi sekitar 10 menit. Jadi bolak-balik itu total 20 menit. Thank you.
Udah mateng, sekarang kita